Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Coding semuanya apa kabar? Video kali ini kita akan melanjutkan topik tentang percabangan ya teman-teman. Tapi kita tidak akan menggunakan if else yang sudah kita gunakan di video sebelumnya. Video kali ini percabangannya kita akan memanfaatkan statement switch case. Penasaran ya sama isi di dalamnya? Langsung saja simak videonya sampai selesai. Untuk langkah awal seperti biasa ya teman-teman kita buka dev C++ kita Kita buat file baru ya teman-teman gunakan ctrl N seperti biasa Kita tuliskan header kita Using namespace Lalu kita gunakan method mainnya Sebelumnya kita kan sudah pernah ya teman-teman membedakan jenis kelamin laki-laki dan perempuan Lalu kalau selain laki-laki dan perempuan dia inputan salah kayak gitu ya sekarang kita coba ulangi percobaan itu, tapi kita gunakan statement yang berbeda. Jadi kita gunakan switch case kayak gitu ya. Coba perbedaannya seperti apa. Jadi pertama tetap kita perlu variabel untuk variabel kosong ya yang nantinya akan kita inputkan. Jadi kita buat variabel integer aja teman-teman. Jadi int semisal saya punya pil gitu aja ya. Jadi ini nanti yang akan menjadi variabel penentu dia itu masuk ke jenis kelamin laki-laki atau perempuan kayak gitu nah di bawahnya baru kita buat variabel string yang nanti akan digunakan untuk menampung statement yaitu karakter ya teman-teman yaitu laki-laki atau perempuan jadi laki-laki atau perempuannya nanti disimpan di variabel biar kita nggak si outnya di dalam switch kayak gitu ya oke sekarang kita buat variabel tipe datanya string ya teman-teman ya kita kasih nama jekyll kayak gitu ya Jekel. nah kita buat untuk inputan kita dulu kita berikan prakata dulu ya si out lalu di bawahnya saya si out lagi untuk pilihan pertama dia adalah laki-laki lalu saya gunakan escape sequence yaitu backslash n lalu pilihan kedua dia adalah perempuan oke okay. saya potong di sini aja ya biar nanti lebih paham untuk memahami apa strukturnya kayak gitu nah di bawahnya saya si out kan untuk perintah kita untuk memilih ya pilih pilihannya nomor berapa kayak gitu ya baru di bawahnya kita c in kan atau c in ya c in kan terhadap variabel pil ya ya pil ini kita isi nih teman-teman jadi kita disuruh ngisi satu atau dua ya jadi kalau kita ngisi satu nanti si variabel jekel itu menjadi laki-laki kalau pilihan kita adalah angka dua berarti nanti si jekel nanti akan menjadi perempuan kayak gitu nah jadi ini kita sudah bisa nginputkan nih satu atau dua nah baru setelah itu kita berikan kondisi di sini untuk percabangannya jika satu laki-laki jika dua perempuan yaitu menggunakan switch jadi, jadi strukturnya kayak gini teman-teman yeah. jadi strukturnya kayak gini switch ya switch variabel apa yang akan di switch variabel apa yang akan dicabang kayak gitu ya karena di sini yang akan kita cabangkan yaitu pil karena yang bisa mendeteksi adalah pil jadi pilnya kita jadikan switchnya parameter di switchnya ya yeah. apabila pil ya yeah apabila pil kita berikan kurung kurawal lalu kita enter apabila pil itu adalah case pertama ya ketika pil itu adalah satu maka apa yang terjadi kayak gitu teman-teman jadi bila pil itu adalah satu maka jekelnya dia akan menjadi laki-laki kayak gini ya paham ya teman-teman ya jadi di sini sweet pil ya kita akan mendeteksi si pil ini kalau dia ternyata case pil adalah satu maka jekel adalah laki-laki oke paham ya selanjutnya case ketika dia adalah dua maka jekelnya akan berubah nilainya atau value-nya menjadi perempuan kayak gini ya oke sekarang kita sudah punya dua statement ya teman-teman jadi ketika satu tapi ini belum berhasil teman-teman jadi ketika saya si out kan di sini, ya semisal si outnya adalah jenis jenis kelamin saya adalah saya berikan jekyll. Ya semisal kayak gini, jenis kelamin saya adalah jekyll. Ketika saya masukkan satu, kita coba ya teman-teman, kita save dulu. Saya beri nama SWTCH. Nah, lalu kita compile and run, kita cek di sini apakah script kita sudah berjalan. Ya. Jadi, di sini kita sudah punya switch case, sudah dua percabangan. Jika saya inputkan satu, seharusnya kan dia menampilkan jenis kelamin saya adalah laki-laki, tetapi di sini dia menampilkan perempuan. Kenapa ini bisa terjadi, teman-teman? Ya, jelas terjadi karena apa? Karena pernyataan switch itu beda kayak if else, teman-teman. Kalau if else kan, ketika if dia sudah terjadi kondisinya, dia berhenti di sana ketika di kondisi yang teratas dia sudah nemu, sudah ketemu ya maksudnya kondisinya itu bernilai kebenaran true, dia akan berhenti break di sana tetapi kalau switch case, meskipun dia sudah ditemukan di case pertama itu adalah Jekyll adalah laki-laki value-nya sudah laki-laki dia akan diteruskan ke bawah di case-case yang selanjutnya atau percabangan-percabangan yang lainnya jadi dia terus menjelajahi cabang-cabang yang ada di dalam switch kayak gitu teman-teman selagi dia memiliki nilai yaitu dari pil kayak gitu. Nah, jadi kita caranya biar dia tetap berhenti di kondisi di mana dia benar waktu itu. Jadi ketika kita sudah memilih satu, dia sudah berhenti di sana, kita harus menambahkan yang namanya break. Jadi logikanya kayak gini kan. Jadi logikanya kayak gini teman-teman. Ketika saya sudah menemukan kalau ternyata jenis kelamin saya adalah laki-laki, maka berhenti, stop ya. Sweetnya jangan dilanjutkan kayak gitu cabangnya sudah kira kita berhenti di sini value nya sudah ketemu kayak gitu jadi kita manfaatkan yang nama break kayak gini ya lalu di statement yang kedua juga kita berikan break ya, meskipun di statement terakhir sebenarnya nggak perlu ya teman-teman karena dia udah nggak melanjutkan ke case selanjutnya karena dia adalah case terakhir kayak gitu kalau kayak gini kita sudah berhasil teman-teman kita compile and run kita coba kalau ternyata kita memilih jenis kelamin adalah laki-laki atau satu ya, di sini akan tampil teman-teman. Jenis kelamin saya adalah laki-laki kayak gitu. Kalau case kedua dia nggak nggak masalah karena dia adalah cabang terakhir meskipun nilainya tidak kita break dia akan tetap mendeteksi kalau dia adalah pilihan terakhir kayak gitu. Jadi saya cek di sini kalau dua jenis kelamin saya adalah perempuan kayak gitu. Ya, kalau kalian ingat tentang if else ya, teman-teman. Dia kan punya kondisi di mana ketika semua keadaan itu dinyatakan salah. Nah, ternyata di sini ketika saya menginputkan kalau pilih itu bukan angka 1 dan bukan angka 2, lalu apa yang terjadi di sini, teman-teman? Coba ya. Saya compile and run. Saya inputkan di sini angka selain 1 dan 2. Misal saya inputkan angka 4. Ya, dia akan bingung. Maksudnya itu value-nya tidak punya kondisi. Jkel itu tetap variabel kosong, jadi dia akan dicetak sebagai nul. dia tidak punya value kayak gitu teman-teman. Jadi di sini kita perlu else kalau di if else, tapi kalau di switch case kita perlu yang namanya default. Dia adalah else dari percabangan switch case kayak gitu ya. Jadi kita ketikkan ya. default ya. Defaultnya adalah kayak gini. Jekyll dia adalah pilihan salah. ya dia bisa di -break, bisa enggak karena dia adalah pilihan terakhir default kita break aja enggak apa-apa ya kayak gini teman-teman jadi ketika kita save lalu kita compile and run dia sudah punya kondisi untuk defaultnya jadi ketika si pilihan ini tidak memiliki kandidat yang benar maka dia otomatis si jenis kelamin variabel dengan tipe data string akan memiliki value yaitu pilihan salah ya kayak gitu ya semisal saya inputkan di sini angka 7 ya 7 nggak masuk ya dia adanya 1 sama 2 jadi di sini saya pilih angka 7 jenis kelamin saya adalah pilihan salah ya atau mungkin di sini kita bisa berikan ada kayak gini mungkin ya jadi jenis kelaminnya nggak diketahui ya yang lain lain dari laki-laki dan perempuan Gak tahu jenis kelamin model baru atau versi 2020 <laughs> kita cek pilihannya adalah 6 jenis kelamin saya adalah ada jadi selain laki-laki dan perempuan kayak gitu Oke kita cek lagi sekali ya untuk yang nomor satu Apakah dia laki-laki ya sudah benar ya teman-teman jadi jenis kelamin saya adalah laki-laki kita cek terakhir untuk nomor dua ya jenis kelamin Semisal saya pilih angka dua, jenis kelamin saya adalah perempuan. Oke, okay. ya, mungkin itu ya, teman-teman, untuk pembahasan kita tentang struktur percabangan switch case. Oke, okay, beres ya, untuk percabangan kita sudah menjelajahi semuanya ya, sampai ada yang kemarin tentang implementasi di program usil kita ya, di video sebelumnya ini. Oke, okay. jadi kita sudah membahas tentang percabangan sampai selesai. If, if, else, sampai switch case, kita sudah bahas. Jadi kita selesaikan untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Terus belajar ya teman-teman untuk pemrograman C++ ini. Kita akan lanjutkan di next video. Selalu saksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.